Anak raja berubah, pelatuk diburu di dalam hutan, petinggi negeri sudah pun dulu, tari persembahan kami hantar. Jadilah tambah rusa kelayu. Bunga lama jadi hiasan.
jadilah lambang zaman ke zaman. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Majelis dibuka
untaian salam. Salam disambut, berkah dipinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Masrul Kasmi, MSI. Diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Haji Sahrinaldi Esos, MSI. Yang kami hormati Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Malaysia, Datuk Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani. Yang kami hormati Pengurusi Dunia Melayu Dunia Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya sekaligus Ketua Delegasi, Datuk Haja Joyah Binti Abdul Rashid. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai dan Lanal Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Pengarah Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai, Datu Timo Kibda SH beserta jajaran, Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Ikatan Suku-Suku yang ada di Kota Dumai, pimpinan perusahaan di Kota Dumai, Tuan dan Puan-Puan hadirin undangan yang berbahagia. Dumai Riau Indonesia, Ahad 19 Februari 2023 dimulai. Datu-datu cece, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dimuliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Datuk Haji Azhar Yazid, Ketua Penasehat Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub, Syafil Ilali wa Mufarrijil Kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu qabla ar-ridha, wa lakal hamdu iza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa lakal hamdu kull. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nazla ash-shuhada wa 'aisha as-su'ada wan nasra 'ala al-a'da. Allahumma ya zal hablis syadid wal amrir rasyid, nas'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud, ma'al muqarrabin asyuhud ar-ruk'is sujud al muwaffina bil uhud, innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid. Fi taysiri kulli amrin 'asir, fa inna taysiral 'asir alaika yasir, fanas'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, sayangi keduanya sebagaimana mereka mendidik kami, menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah yang Maha Basir, tiliklah kami pada malam ini menadahkan tangan bermohon ridhoilah serta berkatilah acara penganugerahan ini. Jadikan Dunia Melayu
dunia Islam Kota Dumai ini serta Riau dan DMDI di negara tetangga kami Malaysia atau di segala jeruk rantau dunia ini bersatu padu, saling bahu membahu, betul-betul Melayu itu mendunia, serta terwujudnya Islam sebagai agama yang memenuhi alam dunia ini. Jauhkan dari silang sengketa pertikaian sesama Melayu yang menguntungkan pihak lain. Mereka bertepuk tangan gemuruh, tapi hati kami yang hancur luluh, ya Allah. Ya Allah yang maha segalanya, jadikan DMDI Riau di bawah teraju Bapak Dr. Anus Haji Masrul Kasmi, MSI, dan untuk Kota Dumai yang diterajui oleh Datuk Imukib Da'SH serta kawan-kawan berkualitas agar supaya Melayu tak hilang di bumi, terutama di bumi lancang kuning ini. Serta jadikanlah orang-orang Melayu atau pengurus-pengurus DMDI yang mengendalikan negeri ini agar Melayu tetap berseri, berwibawa di tengah-tengah dunia, masyarakat yang majmuk menjadi tuan di negeri sendiri, membimbing, mendidik, mengarahkan anak kemanakan yang datang dari segala penjuru mengadu nasib di negeri yang bertuan dan bertuah ini. Tiada kata untuk diteruskan, tinta pena pun telah kering. Hanya satu pinta kami, ya Allah, ijabahkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan JJ, tuan-tuan pembawa jemputan majlis yang berbahagia. Selanjutnya kita saksikan penanda tanganan MOU antara Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai dengan PT Kreasi Jaya Adi Karya dan Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai dengan Bapak Ayu Junaidi. Kepada Dato Timokib Da'SH, Bapak Syamsuddin bin Tukimin dan Bapak Ayu Junaidi, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Provinsi Riau, Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kami silakan untuk dapat maju ke depan. Dunia Islam Kota Dumai dengan PT Kreasi Jaya Adi Karya. Dan selanjutnya, Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai dengan Bapak Ayu Junaidi. Ya, kita berikan tepukan yang paling meriah untuk penandatanganan MOU pada malam hari ini. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Mosko. Awards 2023 Kota Dumai, Riau, Indonesia.
yang akan diberikan oleh Ketua DFD Malaysia, Datuk Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani, didampingi oleh Ketua DFD Kota Dumai, Datuk Timo Kibda Esra. Untuk Indonesia, kami persilakan dengan segala hormat naik ke atas panggung Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Riau. Di Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Dumai. Selanjutnya ada Datuk Timo Kibda SH, Bapak Ayu Junaidi, kami persilakan naik ke atas panggung, dan Bapak Iwan Wijaya, kami persilakan. Ya, selanjutnya kita saksikan bersama Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Malaysia, Datuk Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani, akan memberikan penganugerahan kepada Indonesia, yaitu Gubernur Riau, Wali Kota Dumai Datuk Timo Kibda, Bapak Samsudin bin Tugimin, dan Bapak Ayu Junaidi serta Bapak Iwan Wijaya. Kita berikan tepukan yang paling meriah untuk acara pada malam hari ini. Selanjutnya penyerahan anugerah kepada Wali Kota Dumai. Ya, selanjutnya diberikan penghargaan kepada Datuk Timo Kibda SH. Ya, kita berikan tepukan yang paling meriah. Ya, selanjutnya Datuk memberikan kepada Bapak Syamsudin bin Tukimin. Anugerahan selanjutnya diberikan kepada Bapak Ayu Junaidi. Kami persilakan. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah untuk acara pada malam hari ini. Dan selanjutnya yang terakhir diberikan kepada Bapak Iwan Wijaya. Kami mohon untuk Bapak tetap berada di atas, Pak. Iya. Iya. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah untuk acara pada malam hari ini. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk dapat foto bersama. Ya, untuk Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wali Kota Dumai, untuk tetap berada di atas panggung karena kita sama-sama menyaksikan penganugerahan untuk Malaysia. Kami persilakan kepada Dato' Haja Joyah binti Abdul Rashid,
Dato Muhammad Ridwan bin Muhammad Ali, kami mohon untuk mengambil tempat di atas panggung. Dato Paduka Rafi bin Muhammad, Ibu Hajar Rokiah binti Adnan, dan Bapak N. Ishak bin Dalib. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, dimohon untuk mengambil tempat di atas panggung dari Malaysia. Ya, penganugerahan yang diberikan kepada Malaysia itu diserahkan langsung oleh Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Hadi Masrul Kasmi MSI. Kami persilakan diberikan kepada Dato Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani. Kita berikan tepukan yang paling meriah. Ya, berikutnya kami persilakan Bapak memberikan kepada Dato Hajah Joya binti Abdul Rashid. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk penganugerahan malam hari ini. Ya, selanjutnya diberikan kepada Dato Muhammad Ridwan bin Muhammad Ali. Iya, sama-sama kita saksikan ya. Iya, selanjutnya Dato Paduka Rafi bin Muhammad. Iya, dan selanjutnya diberikan kepada Ibu Hajar Rokiah binti Adnan. Iya, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk acara pada malam hari ini. Dan yang terakhir diberikan kepada Bapak N. Ishak bin Dalib. Ya, sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk acara pada malam hari ini. Ya, selanjutnya kami mohon berkenan kepada Dato dan Bapak untuk dapat foto bersama. Silakan bergabung nanti ya Pak. Silakan langsung bergabung Pak. Ya kan Pak? Izin Bapak, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menyaksikan penyerahan bantuan uang sebesar Rp15.000 dari Dato Hajah Joya binti Abdul Rashid, Ketua Delegasi dan juga Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia, kepada Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai Dato Timo Ginda SH, yang akan disaksikan langsung oleh Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Provinsi Riau dan Bapak Wali Kota Dumai. Dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Dunia Melayu Dunia Islam Malaysia, Dato Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani sebesar Rp20 juta kepada Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai Dato Timo Ginda SH. Terima kasih kepada Dato dan Bapak serta Ibu, kami persilakan langsung kembali ke tempat duduk semula. Keluarkan Bang. Udah kan? Aku lewat nih. Thank you.
bahagia. Berikutnya sambutan Ketua Pengarah Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai kepada Datuk Timo Kida SHD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ke Pulau Penyengat, hasrat Bunda mencari gali. Dari tadi saya coba memberi salam tidak semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, yang beliau juga adalah Ketua Umum DMDI Provinsi Riau yang baru. Silakan berdiri dulu. Perahu Bugis bermuatan kentang singgah sebentar di Pelalawan. Ketua DMDI baru sudah pun datang. Ternyata orangnya gagah, tampan dan rupawan. Kau istri Pak ya? Nah, bersama istri yang kami hormati Bapak Wali Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Dumai, kalau di Malaysia YB, di Pak Supianto masih muda. Yang kami hormati, yang teristimewa, Datu Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani, Pengurusi atau Presiden DMDI Malaysia. Sekali lagi tolong berdiri. Datuk, tolong pandang ke belakang sih Datuk. Orangnya memang tidak besar, tapi ide dan semangatnya luar biasa untuk memajukan DMDI. Terima kasih Datuk. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ini senantiasa merasa dirinya muda, walaupun umur dah lebih 60, tapi semangatnya luar biasa. Datuk Hajah Joyah binti Abdul Rasid, Pengurusi DMDI Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tolong berdiri Datuk. Hari ini dia demam, tapi tetap saya minta tolong hadir. Kenapa? Acara kita malam hari ini disponsori oleh beliau. Jadi kalau sempat dia tak datang, menyanyah misalnya gitu. Alhamdulillah dia sempatkan tetap hadir. Kemudian beliau juga adalah Ketua Delegasi Bisnis Network Booking ke Kota Dumai dan Riau, beserta seluruh datu-datu, datin-datin, puan-puan, termasuk di sini juga hadir Ketua Wawasan Kita Malaysia, Datin Nurlaini binti Haji Ayah. Tolong berdiri Datin. Ah, tengok belakang sini Datin. Wah, orang Melayu sini cakap berdelau. Yang kami hormati kakanda kami Haji Rokiah. Tolong berdiri. Ini orang besar. Ah, tengok aja sini, orang tak besar. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari PKNS. Tolong berdiri PKNS. Kemudian juga dari PKPS, PKPS. Kemudian juga yang tidak kalah penting, yang kami hormati utusan Putra Hospital. Tolong berdiri. Wah, ini yang satu dari sini agak silau, ini masalah kepala, yang satu agak gelap. Encik Suresh dan Suhaili. Dan yang kami hormati Ketua
Ketua Dewan Penasihat DMDI Kota Dumai Datu Haji Azhar Yazid beserta anggota Dewan Penasihat yang kami hormati Kepala Imigrasi atau yang mewakili, Kepala BPUK yang akan mewakili, Kepala KSOP yang akan mewakili, dan yang kami hormati para DM, BMN maupun BMD, yang kami hormati Kepala-Kepala Dinas di jajaran Pemko Kota Dumai, Ketua-ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Kota yang ada di Kota Dumai, Ketua Kadin, Ketua KMI yang mewakili beserta organisasi kemasyarakatan lainnya, para ibu-ibu yang tergabung dalam berbagai organisasi, dan teristimewa Ketua, Komandan Kodim 0320. Saya sering suruh berdiri, ini adalah Ketua Aska Dumai. Kemudian Ketua Aska Udara dan Sakadar, tolong berdiri. Wah, dia udah pakai tanya. Terima kasih. Kemudian Palaksa Lanal Dumai. Ini Aska Laut, jadi lengkap. Kemudian ada yang mewakili Ketua Polisi Dumai. Nah, lengkap. Kemudian hadir juga di sini, walaupun belum dilantik, Bendahara DMDI Provinsi Riau. Beliau ini punya restoran Sultan di Pekanbaru. Kalau dari DMDI datang ke sana, insya Allah ada diskon, gitu tuh ya. Kemudian di sini juga hadir beberapa kawan-kawan dari DMDI Provinsi Riau yang lainnya. Kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, insan pers, hadirin hadirat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pergi ke kedai memenuhi undangan, kami ucapkan selamat datang. Di pendopo ini kami menanti. Semangat kasih kita, bu. Ajak bikin pantun ya. Empat orang cuma yang tepuk tangan, ya kan? Kemudian kami mohon maaf, mungkin tadi ada yang tersalah sambut, ada yang tersalah sebut. Naik motor jangan mengebut, kalau jatuh diantam aspal. Mohon maaf kalau ada yang tersalah sebut, mungkin nama bapak-bapak kami belum hafal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka penganugerahan Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI 2023. Selawat beriring salam senantiasa kita persembahkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datu-datu, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, tuan-puan, cici, saudara-saudari sekalian. Malam hari ini mungkin bapak-bapak terutama yang di Kota Dumai agak heran kenapa ada istilah malam penganugerahan, sedangkan kami baru berdiri 3 bulan lebih sedikit, tepatnya 3 bulan 9 hari di Kota Dumai. Karena kami dilantik 10 November 2022 yang lalu. Ini tidak lepas dari apa yang kita lihat di negeri jiran, terutama Malaysia, Singapura, dan daerah kawasan Asia lainnya. Ada 23 negara yang tergabung di DMDI. Kami melihat bagaimana penghargaan yang diberikan oleh DMDI kepada orang yang berjasa untuk membantu DMDI. Jadi
teristimewa pada kesempatan ini kami juga menyampaikan yang terhormat Pak Ayu Junaidi, yang populernya Ayu Junaidi, nama sebenarnya Junaidi Zam. Kemudian ada juga Pak Acai Kudah, menunjukkan bahwa dia ini orang betul-betul dari, siapa yang tak kenal dengan Kudah, daerah Meranti. Kemudian ada perwakilan tadi dari Iwan Wijaya yang kita beri penghargaan, yang selama ini membantu menyambut kami. Tadi kami mengacarakan yaitu pembukaan atau peresmian Sekretariat KMDI Kota Dumai sekaligus Food Bank Kota Dumai, yang alhamdulillah kami dapat bantuan dari awalnya Tun atau yang lebih dikenal dengan TYT, Tuan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam, beliau membantu pada 10 November yang lalu sebesar 16 juta rupiah. Kemudian saat itu Datuk Hajah Joyan juga membantu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dibantu juga oleh Hajah Rukiah 3.000 ringgit dan Zamrul sahabat beliau 1.000 ringgit. Dirupiahkan semuanya lebih kurang 40 juta. Itu modal awal kami untuk membangun Food Bank di Kota Dumai. Kemudian alhamdulillah Pak Gubernur tidak pakai proposal, hanya pakai WA saja. Tadi diantar tepatnya jam 2 tadi beras sebanyak 2 ton. Kemudian Pak Samsudin bin Tukimin dari Kreasi Adikarya membantu minyak goreng sebanyak 350 liter setiap bulan. Beri tepuk tangan 350 kali. Ini bulan pertama. Berikutnya dia akan bantu 350 lagi sampai jumlahnya 4,2 ton atau orang Malaysia bilang 4,2 ton. Itu sebabnya kita bikin MOU. Tadi dengan Pak Ayu kita bikin MOU untuk kita diberikan pinjaman tanah. Belum ada orang di Dumai atau di Riau ini ngasih minjam tanah. MOU-nya dasar. Pakai kapan saja mau, kapan dia perlu baru diambil. Kami yakin Pak Ayu banyak tidak tanahnya, tapi kalau 5.000 hektar ada di Dumai. Jadi kalau 10 hektar ngeleng itu. Insya Allah kalau kami didukung terutama oleh Datuk Joyak, silakan nanti kami siap untuk menanam serai wangi atau di sana cakap cili padi, kami bilang cabai rawit. Apa saja kami siap, karena kami yakin dan percaya bahwa kegiatan ini, kegiatan sosial, tidak akan pernah kita menghitung untung. Jadi kami alhamdulillah di pengurus juga ada yang tadi memimpin Laku Indonesia Raya, itu adalah Bu Nepi Agustina, istri almarhum Pak Khairul Anwar, mantan wali kota, yang tadi juga menyumbang untuk almarhum 20 paket sembako yang kita bagikan ke orang susah. Sembako yang kami siapkan satu paket senilai Rp160.000, terdiri dari 1,5 kilo beras, yang kedua 1 kilo gula, yang ketiga 1 liter minyak goreng, yang keempat 5 bungkus mie instan, yang kelima 10 buah telur ayam. Inilah yang kami bagi, alhamdulillah kami targetkan setiap bulan 250 paket yang kami bagi per kecamatan. Kami tidak membuka food bank ini kalau di Malaysia, di Singapura dan di tempat lain. Food bank itu adalah
tempat menyiapkan makanan membantu orang susah. Di Dumai, mohon maaf, Presiden DMDI dan Dato' Joya, kalau di Dumai kita buka seperti Malaysia atau Singapura, hari ini buka, besok tutup. Karena yang datang mengambil tak macam di sana. Di sini banyak dia tidak susah juga mengaku orang susah. Jadi kita betul-betul datang ke rumahnya dan kita beri sesuai dengan kemampuan dan kita beri sesuai dengan ekonomi yang bersangkutan. Insya Allah semalam kami sudah bicara sama Pak Dandim. Pak Dandim rupanya punya kegiatan hampir sama dan tidak menutup kemungkinan kami nanti akan kerjasama. Mungkin kalau saya lihat cara tentara ini lebih akurat lagi dengan titik, dengan segala macam, rumahnya jelas ya. Jadi mungkin Pak Dandim kita akan bekerja sama Pak ya. Terima kasih Pak Dandim, insya Allah kami berharap kepada kita semua untuk mulailah rajin-rajin bersedekah. Karena kita melihat kondisi dunia sekarang ini, di sini gempa, di sini banjir, manalah tahu dalam dekat waktu dekat dah kiamat, kita belum sempat untuk bersedekah. Kalau kita bersedekah, prinsip kami adalah sumber manis buah pepaya, masak di batang jadi melekah. Bersedekahlah sampai kaya, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Apa yang bisa kita beri, kita beri. Itu sebabnya kami tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa belajarlah kepada yang pandai, bertanyalah kepada yang tahu, minta kepada yang ada, beri kepada yang perlu. Ini saatnya kami minta kepada yang ada dan kami beri kepada yang perlu. Itu sudah kami lakukan tadi, insya Allah ini akan kami teruskan setiap bulan. Jadi kami tidak harus, karena namanya dunia Melayu, bukan berarti dia harus orang Melayu. Tadi juga ada orang Tapanuli, agamanya Kristen, ada warga Tionghoa, warga agamanya Buddha, kita kasih. Yang penting dia susah, kita tahu dia susah. Kenapa? Karena dunia-dunia Melayu, dunia Islam ini menerima sumbangan bukan hanya dari orang Melayu, bukan hanya dari orang Islam, tapi juga dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat yang agama lain, terutama Pak Yujunaidi, Pak Aceh Kudam, ini bentar lagi Wandi. Nah, ini kita undang, kita tak minta banyak, yang penting ada. Kenapa pepatah Melayu mengatakan memberi banyak tanda berlebih, memberi sedikit tanda teringat. Tepuk tangan sikit. Jadi insya Allah kami akan terus bergerak, walaupun banyak, baru kami mulai buka udah banyak hal-hal yang kurang baik yang kami dengar. Tapi prinsip kami mau bicara apa orang silakan. Yang penting niat kami untuk membantu orang susah. Niat kami menyalurkan bantuan dari Bapak Ibu kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu, kemudian susah untuk menerima. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami yakin dan percaya bahwa kegiatan ini mungkin orang tidak banyak tahu, tapi Allah senantiasa tahu. Perlu kami sampaikan, tentu heran, kenapa Pak Ayu dapat penghargaan? Kami menilai Pak Ayu ini bukan baru setahun atau dua tahun. Pak Ayu tidak sedikit masjid yang dibantunya di kota Dumai ini. Sekarang dia lagi bangun musola di Pelintung. Kemudian jarang orang yang bukan Islam di saat hari raya korban menyumbang sapi, ikut korban tahun 2022 7 ekor sapi. Insya Allah 2023 mungkin ada ditambahnya pula untuk DMDI. Jadi mungkin 9 gitu kan. Insya Allah. Jadi saya terus terang sama warga Tionghoa di rumah ini, walaupun kawan-kawan ada yang agak miring mengatakan ke saya, yakinlah ya, kita akan berbuat baik. Orang mengatakan kita apa saja tak usah pedulikan, yang penting niat kita. Saya wajah memanglah jelek, tapi hati saya hanya istri saya yang tahu. Itu sebabnya sampai hari ini tak ada niat saya untuk nambah lagi. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami besok akan membawa rombongan
dari Malaysia berjumlah 41 orang. Pak Asisten 1 ini hari ini di sini, SPPD yang dibawanya 2. Satu sebagai asisten gubernur, satu lagi ketua DMDI. Kenapa? Itu sebabnya Pak Gubernur suruh dia. Jadi nanti dia sambutan ini dia sambil-sambil lah sedikit. Besok dia akan terima kita di kantor gubernur. Tadi malam dia nanya sama saya, macam mana caranya? Karena kita bawa kantor gubernur jam 11, apa kita beri? Saya bilang harus makan siang, malu saya sedang itu kan. Terus makan siang di mana? Jangan kantor gubernur. Malu juga saya sedang itu kan. Jadi kita, oh ala Pondok Yunus, oh langsung, boleh juga bang. Ramai? Tidak sedang itu. Berapa orang? Lebih kurang 60. Mak katanya. Tapi dia udah telanjur oke. Ah kan itu, tentulah dari kami Dumai ada pelak sikit kan itu. Ya, jadi alhamdulillah ini semua berkat kerjasama. Yang jelas Yosi untuk siang besok Dahman, ke malam kita belum tahu. Inilah mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kemudian kepada Bapak Ibu, terutama Ika-Ika yang hadir pada malam hari ini, ada tadi yang lupa saya menyebut, saya minta tolong berdiri, Datuk Dr. Haji Muhammad Yusuf S.H.M.A. Tolong berdiri Datuk. Nah, ini bekas Kajati, Kepri dan Kajati Kalimantan Tengah. Dua kali jadi Kajati, satu-satunya orang Riau dua kali jadi Kajati. Kalau di Malaysia jadi apa? Jaksa, ya? Jaksa. Jaksa, hakim. Ya. Ini luar biasa, umur udah 60 lebih, ya 70 tuh ya. Ah, tapi macam 52. Ya, itu kalau tak ada istrinya, kalau ada istrinya harus cakap 72. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Datuk, Datin, Tuan Puan, Cince, kemudian Pak Gubernur. Pak Gubernur hari ini kalau tak salah di samping bendahara ada bawa beberapa orang, ya. Besok insya Allah kami berangkat dari sini mungkin sekitar jam 8. Mudah-mudahan Datuk Joya sehat. Malam ini biar kami antar bandrek. Bandrek itu kalau di sana Alia. Ah, Alia itu bagus untuk apa? Jadi pergi ke Pambang membawa selasih, selasih dibawa di hari Minggu. Kepada yang sudah menyumbang, kami ucapkan terima kasih. Yang belum, kami sabar menunggu. Ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang cincin tuan-tuan perempuan jemputan majelis yang berbahagia. Selanjutnya sambutan dari Dato Hajah Joya binti Abdul Rasid, Ketua Delegasi dan juga Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia. Kami jemput, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maaf ya Pak Ayu. Yang terhormat Wali Kota Dumai, yang terhormat Ketua DPRD Kota Dumai, yang terhormat anggota Forkopimda Kota Dumai, yang terhormat Gubernur Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 yang juga adalah sebagai Ketua Umum DMDI Provinsi Riau, Dr. Special namanya ya, Dr. H. Masrul Kasmi.
Ya. Tidak lupa juga dari Malaysia yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani, pengerusi DMDI Malaysia merangkap ahli lembaga pengarah Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam. Perwakilan-perwakilan Putra Hospital Melaka, Encik Syuris dan Suhairi, ada kan? Ketua Dewan Penasihat DMDI Kota Dumai beserta anggota, Kepala Migrasi, Kepala BA dan Cukai, Kepala GSOB, para GM maupun BUMD, Kepala-Kepala Dinas di jajaran PM, PEMKO Dumai, Ketua-Ketua Ikatan Keluarga KAB Kota yang ada di Kota Dumai, Ketua Kadin, Ketua KMPI dan organisasi kemasyarakatan lainnya, para ibu-ibu, sahabat saya yang tergabung dalam berbagai organisasi, para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, insan dan para hadirin dan hadirat sekalian. Tidak lupa juga kepada kepimpinan di MDI Malaysia, Putrajaya dan Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pun nak kena pantun sebab Pak Timur selalu bagi pantun. Tapi Pak Timur jangan risau ya, kali ini empat rangkap pantun bukan dua. Indah bermalam si awan petang, berarak celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Burung diung mencari makan, hinggap di dahan pohon melati. Dengan hati mohon berkenan, menjunjung kasih mengenalkan diri. Adapun ucapan yang ikhlas ini disampaikan dengan penuh hormat dan takzimnya, serta iringan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan agar yang terhormat Bapak Gubernur dan seluruh kepimpinan di MDI, terutamanya Bapak Dr. H. Masrul, namanya special ya, seluruh kepimpinan di MDI berada dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Jutaan terima kasih atas kesudian menerima rombongan kami dari DMDI Malaysia, Putrajaya, Melaka dan usahawan ke Kota Dumai. Setinggi-tinggi penghargaan kepada kepimpinan DMDI Dumai yang sentiasa menyokong program anjuran DMDI Malaysia. Sesungguhnya kerjasama ini amat memberi manfaat kepada kedua-dua masyarakat dan negara Indonesia dan Malaysia dua benua, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi, selaras dengan mentamat program Business Networking Smart Partnership Usahawan 2023. Syukur Alhamdulillah dan penuh hilang kepinang ini yang dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kepimpinan Dumai Indonesia dan Malaysia. Sesungguhnya majlis ini dapat memberi manfaat yang amat besar kepada kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia, khususnya kepada masyarakat yang dapat melihat dan mengalami kesamaan budaya dan ekonomi yang dapat mengukuhkan silaturahim seperti warisan adat yang dipelihara yang boleh digambarkan seperti berikut. Dicincang air takkan putus, adat api panas, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, tak kuning dek kunyek, tak lemak dek santan, tak haus dek masa. Lima daing membelah samudra, taat setia saya sembahkan, diharap kekal kita bersama. Pokok pinang bersarang tempua, tempua terbang ke sawah padi, sakit dan senang boleh dilupa. Pendoman sahabat kekal di sanubari.
insyaAllah. Kami harapkan hubungan luar biasa ini akan berkekalan sehingga ke akhir hayat. Ya, demikianlah ucapan yang tidak seperti ini yang teriring dengan maksud dan tujuannya serta iringan doa kehadrat Allah Subhanahu wa Taala agar kepimpinan DMDI sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Dilanjutkan usia zaman dan sentiasa berada dalam sihat walafiat selama-lamanya. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan di atas sambutan dan usaha yang terhormat Bapak Gubernur ya bersama kepimpinan Lumen Indonesia. Saya akhiri dengan sebuah puisi Melayu dari Negeri Sembilan Pak yang menggambarkan penting manfaat muafakat dalam masyarakat Melayu yang akhirnya dapat membantu menuju matlamat dalam semua bidang sosial, ekonomi dan sebagainya. Kali ini tak jemur ya Pak, pantun saja. Kok setiap sesuatu dengan muafakat, kok begitu kata maka suci, kok begitu perbuatan maka sempurna. Bulat air dek pembentuk, bulat kata dek muafakat. Nan elok dipakai dan buruk dibuang. Melihat contoh pada nan ada, melihat wah pada yang menang. Usang-usang diperbaharui, lapuk-lapuk dikajangi, kok singkat minta disambung, kok koyak minta ditampan. Harum baunya si bunga tanjung menjadi hiasan gadis jelita. Budaya bangsa harus dijunjung bersama kita seia sekata. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dato' CC, tuan-tuan dan puan-puan undangan yang berbahagia. Berikutnya sambutan Presiden DMDI Malaysia, Dato' Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi majlis dan saudari pengerusi majlis yang dihormati lagi dikasihi. Pak Gubernur yang diwakili oleh Dr. Haji Masrul Kasbi, Bapak Wali Kota, anggota Forkopinda Kota Dumai, Datuk Haji Joyah Abdul Rashid, pengerusi di MDI Putrajaya Malaysia bersama rombongan dan delegasi, Bapak Timo Kepda, wakil ketua di MDI di Kota Dumai, perwakilan daripada Malaysia, rakan-rakan semua daripada di MDI Kota Dumai, Kepala Migrasi, Kepala B dan Cukai, Kepala KSOP, para GM maupun BUMD, Kepala Dinas, Jajaran Kota Dumai, Ketua TPNI dan Organisasi Masyarakat lainnya, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadiran yang hadir pada malam ini. Syukur alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama di antara DMDI Malaysia yang rombongan DMDI Malaysia dan DMDI Kota Dumai. Saya mengucapkan tahniah kepada Bapak Timur, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota semua kerana dapat
menyambut kedatangan kami dari Malaysia, dari Melaka semua, untuk kita bersama-sama berukuah dan silaturahim di antara kedua-dua negara. Kita ada perasmian sekretariat dan juga food bank untuk Kota Dumai. Macam apa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Timo, mana yang boleh dapat membantu, tolong bantu, boleh bantu dan bagi sumbangan, tidak kira apa juga yang boleh dibagi dia. Oh, sebelum terlupa, saya menyampaikan salam kepada Bapak Gubernur Tun Sri Setia Dr. Muhammad Ali Muhammad Rostam, kepada semua saudara mara tekan rakan yang disana di Kota Dumai ini. Jadi kita lihat dengan tema di MDA ini ialah kesatuan dan perpaduan. Dan dengan kesatuan dan perpaduan, kita dapat mengukuhkan ukuah dan silaturahim kita. Selain daripada itu, kita dapat membentuk jajaran rakan-rakan di MDI di seluruh dunia. Untuk pengetahuan semua sekarang ni, di MDI sekarang ini kita mempunyai 23 buah negara gabungan di seluruh dunia, di mana sekretariat yang induknya terletak di negeri Melaka, di Aikro Melaka, ibu pejabat kami semua. Dan di Semenanjung Malaysia, kita ada 14 negeri yang ada semua wakil-wakil yang dipengerusikan oleh pengerusi-pengerusi negeri. Jadi saya menjemput dengan rela, dengan rendah hati, menjemput semua Pak Gubernur, Bapak Wali Kota dan rakan-rakan semua dari DMDI sini, Kota Dumai, datang ke negeri Melaka. Dan mungkin kita boleh buat arrangement berjumpa dengan Bapak Presiden DMDI Dunia, Tun Dr. Sri Setia Muhammad Ali Muhammad Rostam. Bagaimana kita lihat usaha ini telah dijalankan oleh beliau. Penubuhan DMDI ini ada pada tahun 2000. Tahun 2000 hingga sekarang, Alhamdulillah, sudah 23 tahun daripada beberapa provinsi di Indonesia ini sekarang ni. Boleh dikatakan semua sekarang ni kita sudah ada wakil ataupun ada pengerusi di setiap provinsi di Indonesia. Begitu juga di Malaysia, dan sekarang ni kita akan berkembang. InsyaAllah bulan Julai ini kita akan buka di DMI di Mauritius, Kepulauan Mauritius. Kerana ada rumpun-rumpun orang saudara kita Melayu Islam di sana, kita sudah membuat hubungan dan telah berhubung. InsyaAllah kita akan mulakan di ini. Jadi berkenaan dengan food bank, saya mengucapkan tahniah semualah kepada Bapak Timur Kedah. Dan di Malaysia kita dah buat dah, memang kita sentiasa saja. Di Melaka kita ada bekalan barang-barang makanan, beras, gula, susu dan tepung. Tiap-tiap hari kita buka waktu pejabat, boleh mana yang memerlukan akan boleh mengambil dengan inilah. Terutamanya dengan keadaan sekarang ni, selepas apa COVID-19 ini, saya rasa semua satu dunia sekarang ni bergelut dengan keadaan apa yang diperlukan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk rakyat yang ini. InsyaAllah dan Alhamdulillah, apa yang telah dijalankan oleh Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Tun Sri Setia Muhammad Ali Muhammad Rostam, nampaknya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan kita banyak, sebenarnya kita menerima banyak negara-negara yang sekarang ini untuk menjadi rangkaian Dunia Melayu Dunia Islam di seluruh dunia. Kita dalam memproses membesarkan rangkaian-rangkaian kita. InsyaAllah, saya pun tak nak cakap panjang pada malam ini. Jadi mana sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih, terutamanya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota dan rakan-rakan semua, Bapak Timur dan seluruh ahli jawatan kuasa di MDI Kota Dumai. Jadi saya dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih, dan saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan cece, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majlis yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Riau yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau. Dengan hormat Bapak Dr. Andes Masrul Kasmi, MSI, kami jemput, kami silakan. Kain songket dicuci jangan, cukup disiram dengan pewangi. Selamat datang kami ucapkan
Pemerintah Riau menyambut dengan senang hati. Selat Melaka membentang luas. Kota Dumai junjungan hati. Jika pengusaha sudah merasa puas, itu tanda 2-3 ingin kembali lagi. Kami tahu di sini banyak pengusaha, mudah-mudahan besok datang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmalu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hari ini dihadiri oleh asisten Sekda Pak Sarinaldi MSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, Pak Dandim, Pak Kapolres dan Lanut dan mewakili. Yang kami hormati Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai. Kemudian spesial untuk para ahli jemputan majlis DMDI dari Malaysia. Yang kami hormati Datuk Dr. Haji Abdul Nasir bin Ghani selaku pengurusi DMDI Malaysia. Kemudian Datuk Hajah Joyah binti Abdul Rashid selaku pengurusi DMDI Putrajaya, dan seluruh rombongan yang bersempatan hadir, para tokoh-tokoh, ahli ulama, dan kami dari pemerintah Provinsi Riau mewakili Bapak Gubernur, karena pada saat ini beliau ada perjalanan acara di Kabupaten Siak dan besok melanjutkan kegiatan. Untuk itu tertumpang salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping itu, selain nur perjalanan, saya juga ditunjuk hari ini selaku Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Provinsi Riau. Kami selaku Ketua DMDI hari ini yang terpilih, juga berdampingan ada pengurusi kami yang hadir ikut bersama-sama. Yang pertama adalah Datuk Muhammad Hasbi SA. Mana Datuk Muhammad Hasbi? Ini dia. Ketua SPSI Riau bersama istri yang hadir juga, alhamdulillah. Kemudian ada tadi disampaikan oleh Tok Timo, Datuk Dr. Rahman M. Ini owner pemilik rumah makan Sultan Resto. Jadi baru-baru ini rumah makan beliau dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Jokowi, dan Presiden memberikan rekomendasi, ya, ini boleh dicicip. Kemudian dulu tuh Pak SBY juga pernah, ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah. Berarti kalau dah presiden dah datang ke situ, artinya itu dah jaminan mutu, ya. Mudah-mudahan kata Tok Timo tadi, kalau datang ke situ ada korting dari DMDI untuk pengurus, ya. Tentu saya bercampai ini tentu dapat juga fee, ya, insyaallah. Kemudian juga hadir kami 5 orang tadi, Tok Datuk Hasbi, Datuk Dr. Rahman, ada Datin Tengku Reni Azmahrani. Ini tolong berdiri. Wanita, siapa dia? Kemudian juga yang kelima ini, kelima ini tak asing bagi Kota Dumai, yaitu Datuk Timo Gibda SH. Jadi Datuk Timo ini Pak Dandim, kalau dia juga ke Pekanbaru dapat 2 perjalanan dinas. Ketua DMDI Kota Dumai, Wakil Ketua DMDI Provinsi Riau. Jadi kalau dia balik ke Kota Dumai, Pak Dandim, boleh diajak ngopi, karena pasti dia bawa duit dari sana.
Datuk-datuk, cik-cik, tuan-tuan, hari ini kami menyokong penuh apa yang dilakukan oleh keluarga kami dari DMDI Malaysia. Dan insyaAllah dalam waktu dekat kami bersama Bapak Gubernur akan mengunjungi Malaysia. Tanggal 1 Maret kami bersempatan diundang di Universitas Teknik Petronas tanggal 1 Maret, yaitu di kampus Sri Iskandar ya, Perak. Benar Pak ya? Kemudian tanggal 2 Maret kami akan berkunjung ke Universitas Kebangsaan Malaysia di bilik majlis ya, bilik majlis. Kemudian tanggal 3 dijadualkan Bapak Gubernur berkunjung di kegiatan Singapore Festival Muslim. Singapore Muslim Festival tanggal 3 Maret di Singapura. Artinya kami sudah mendahului, dan ini bentuk kerjasama dengan kampus-kampus di Malaysia. Dan pada beberapa waktu lalu kami juga dikunjungi dari banyak universitas di Malaysia untuk membangun kerjasama dan juga berbagai misi-misi kebudayaan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Mudah-mudahan ini berkekalan sebagaimana tadi disampaikan, dan tentu ini akan memberi manfaat yang banyak kepada kedua negeri. Apalagi tadi disampaikan ada 23 negara Datuk ya. Dan insyaAllah kita dapat bersama-sama membangun tamadun, membangun kejayaan bahwa bangsa kita Melayu ini diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan kita. Saya selalu kadang-kadang berfikir, ya, kita orang Melayu ni, ini tadi disampaikan Datuk Timur, Melayu ni bukan dalam entitas suku tetapi kewilayahan, bahwa daerah kita ini disampaikan daerah yang bertuah ya. Kalau bahasa kata orang kita dari negara kami ni, kita ni daerah-daerah kampung dikatakan bertuah, tambah lagi sikit bertuah raya. Ternyata setelah saya teliti, saya amati di mana letaknya lebih tempat kita bertuah itu. Ternyata bertuah kita kerana kita patuh dalam menjalankan syariat, taat kepada perintah Allah. Inilah kelebihan kita, dan ini mohon sama-sama kita jaga negeri ini dengan tuah kita pada agama, menjalankan agama dengan baik. Sebagaimana firman Allah sampaikan, walau ana alal qura amanu la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Jikalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka Allah janji akan datangkan barakah yang berlimpah di negeri itu. Inilah barangkali nanti kita bersama-sama membangun negeri dengan tuah negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan di negeri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini terwujud dengan baik dengan sinergi antara seluruh negeri-negeri. Karena kita hari ini merdeka, lebih dulu kita membangun kebersamaan ini sebelum merdeka. Ya, jadi yurisdiksi negara ini jangan mengakibatkan kita terpisah, tetapi justru kita menjadi sesuatu yang membanggakan dan membangun kebersamaan. Barangkali itu saja, dan besok Dato' Datin kami sambut di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan pada kesempatan itu juga bisa bersilaturahim dengan pimpinan daerah. Mudah-mudahan Datuk Timur nanti ada waktu kita berjumpa dengan Pak Gubernur, atau memang karena kesibukan yang banyak beliau akan didampingi oleh pejabat-pejabat lain, dan mudah-mudahan insyaAllah ini menjadi kebersamaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tenunan siak berbunga kecubung, dipakai oleh si anak daun. Ikatan MOU sudah tersambung di Kota Dumai, maju bersama. Tadi saya tengok Datuk Timur sudah begitu banyak bantuan-bantuan. Kami dari DMDI Provinsi Riau ni, ini dah dicekau semua, mana lagi kami dapat. Ini Datuk Timur dah habis dah cekau tau, halo. Cekau, dicekau. Digaul. Tinggal korek dah kami, korek aja kami tinggal dia. Jadi tapi kami yakin ya, masih banyak ya. Karena mungkin Pak Ayu layannya
akan hadir di Kota Pekanbaru dan kabupaten lain ya, selain Pak Ayu ya. Kami bangga dengan Pak Ayu dan pengusaha-pengusaha di Kota Dumai. Dan ini mungkin Pak Ayu bisa infokan kepada saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha yang di daerah Kota Pekanbaru, kabupaten lain, sehingga banyak yang bisa berkiprah untuk membantu masyarakat kita yang memang membutuhkan pertolongan. Tanah hibah sudah diserahkan untuk DMDI membangun umat. Jangan hilang diamanahkan. Fastabiqul khairat. Insyaallah kita semua selamat. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dengan pemberian cenderamata dari DMDI Malaysia kepada Ketua DMDI Provinsi Riau, Ketua Pengarah DMDI Kota Dumai, PT Kreasi Jaya Dikarya. Kepada Dato dan Bapak kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pengarah daerah Kota Dumai, kami persilahkan. Ya, kami silakan untuk penceramah dari DMDI Malaysia kepada Ketua Konia Melayu Dunia Islam Provinsi Riau. Dan dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dari Konia Melayu Dunia Islam Malaysia kepada Ketua Pengarah Konia Melayu Dunia Islam Kota Dumai. Selanjutnya penyerahan pemberian cenderamata dari DMDI Malaysia kepada PT Kreasi Jaya Adikarya. Ya, selanjutnya kami mohon berkenan kepada Dato dan Bapak untuk foto bersama. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada delegasi dari Dunia Melayu Dunia Islam Malaysia untuk dapat bergabung ke atas panggung untuk kita dapat foto bersama. Kami persilakan. Dan kami mohon kepada seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai untuk dapat bergabung. Kami persilakan Ketua DPRD Kota Dumai, kami persilakan. Ketua Penasehat DMDI Kota Dumai, kami persilakan untuk bergabung di atas panggung. Kami juga ingin menyampaikan, saya tadi terlupa, hadir juga bersama kita. Silakan kepada seluruh delegasi dari Malaysia untuk bergambar bersama seluruhnya. Dan katanya tadi dari Ketua Wawasan Nita juga ada mau memberi sumbangan ya. Iya, Ketua Pengarah DMDI kan persilakan. Penuh nih. Ketua. Bagi dua sampai ke bawah nak. Dari imigrasi. Bagi dua bawah nak. Dari bea cukai. Yang persilakan untuk bersama bendahara, Wakil Ketua DMDI Riau, silakan. Saya geser ini. Sebaiknya yang merasa belum tua boleh duduk di bawah. Mungkin kalau yang udah tua pinggang kena. Iya, bisa dimiring-miringkan badannya, Pak. Atau kita bikin dua lapis di serong-serongkan di bawah dan di atas. Boleh. Di bawah. Nah, ya tak muat di bawah. Ah, betul. Dan momen ini. Jin Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Salam tangguh Pak, izin Pak. Izin Pak, tangan saya. Boleh. Indonesia. Iya. Malaysia. Boleh. Indonesia. Iya. Malaysia. Boleh. DMDI. Boleh. Oke. Sekali lagi. Hebat. Oh hebat. Ulang lagi, ulang lagi. Indonesia. Bisa. Malaysia. Boleh. DMDI. Hebat. Berikan tepukan yang paling meriah untuk foto bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita masuki acara hiburan. Iya, betul. Ya, kita masuki acara hiburan ya, Bang Pala. Oke, langsung diserahkan. Iya, kepada Gubernur Riau. Iya, ini berupa cendera atau sagu hati ya. Cendera mata atau cendera hati ya. Ketua Wawasan Nita Datin Norlin katanya ada nak bagi bukan cendera mata tapi dia nak bagi duit ke Ketua DMDI. Mai silakan. Oh. Ya, ini cendera hati dari Selangor ya. Khusus buat Gubernur Riau dan Wali Kota Dumai. Silakan ya, cendera hati. Sekaligus Ketua Penasihat ya. Ya. Ketua Penasihat DMDI Kota Dumai. Ya, sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Dari Selangor ya. Datin silakan naik sekali. Silakan Datin silakan naik sekali bagi. Nah, nak bagi siapa? Bukan untuk Pak Gubernur, bukan untuk Wali Kota, tapi untuk Ketua DMDI Dumai. Jangan salah kasih pula. Nah, itu kasih kat nama. Kat nama. Itu kasih. Datang sini saya ambil. Ya, Datin Noli ini adalah perusahaan wanita Malaysia. Iya. Ya, kita berikan aplaus yang paling meriah. Ya. Terima kasih Datin.